tengah pandemi COVID-19 di berbagai belahan dunia, beredar sebuah gambar yang memuat foto kepala tim dokter COVID-19 Tiongkok Profesor Dr. Zhong Nanshan disertai narasi. Pada narasi yang beredar disebutkan, Zhong Nan yang pernah menangani SARS pada 2003 mengatakan bahwa paru-paru dari pasien COVID-19 yang sembuh tetap akan rusak. Akun Twitter @numpangsambat_ turut membagikan gambar tersebut. Pada unggahan gambar, terdapat watermark yang memperlihatkan akun Instagram @sanglahinstitute. Benarkah paru-paru pasien COVID-19 yang sembuh akan tetap rusak? Dari hasil penelusuran kami, komunitas studi Sanglah Institute yang membuat dan mengunggah gambar tersebut telah menghapus dan memberikan klarifikasi terkait unggahannya. Dikutip dari akun resmi Instagram @sanglahinstitute, pihak Sanglah Institute membenarkan bahwa postingan sebelumnya tidaklah valid dan memohon maaf atas kesalahan mereka dalam mengolah informasi. Dilansir kominfo.go.id, merujuk situs asal Tiongkok 61.com yang memiliki artikel berjudul COVID-19, Doesn't Do Lasting Damage to Lung, Leading Expert Says, menyebutkan bahwa Dr. Zhong Nanshan mengatakan COVID-19 tidak meninggalkan kerusakan permanen pada paru-paru pasien COVID-19 yang pulih. Tingkat fibrosis paru pada orang yang terkena penyakit ini relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan SARS. Kesimpulannya, klaim bahwa kepala tim dokter COVID-19 Tiongkok Dr. Zhong Nanshan mengatakan paru-paru pasien COVID-19 yang sembuh tetap akan rusak adalah salah. Komunitas studi Sanglah Institute yang awalnya memuat informasi dan mengunggah gambar tersebut juga telah mengakui kesalahan informasi pada unggahan tersebut.